Barusan keretanya sudah lewat teman-teman. Dan sepertinya kakak lupa teman-teman. Habis terjadi kecelakaan teman-teman. Untuk lokomotif miniatur kereta dengan kereta aslinya teman-teman. Aduh, sangat menyedihkan teman-teman. Aduh, ini adalah rel kakak tadi yang lupa untuk mengambil waktu saat ada kereta mau lewat teman-teman. Wah, relnya sampai hancur seperti ini, tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Aduh, semuanya teman-teman ini terlindas oleh kereta yang aslinya teman-teman, sampai hancur seperti ini. Jalur lurus punya kakak teman-teman. Wow, hancur lebur teman-teman. Hancur semuanya teman-teman. Untungnya lokomotifnya tadi sempat kakak selamatkan terlebih dahulu. Tidak ada lokomotif satupun yang sampai tertabrak ataupun terlindas oleh kereta sungguhan. Tapi kakak sayang, sangat menyayangkan ini teman-teman. Wah, banyak sekali jalur lokomotif kakak yang terlindas. Kurang lebih ada 7 atau 8 teman-teman rangkaian rel kereta lurus kakak yang terlindas oleh kereta api yang barusan lewat teman-teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini adalah sebagian dari pembelajaran buat kakak. Kalau kakak harus lebih hati-hati. Begitu juga untuk teman-teman, hati-hati teman-teman jika bermain di area kereta seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lupa sesuatu, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini teman-teman. Berarti lain kali kakak harus lebih hati-hati untuk memainkan rel kereta api lokomotif di area jalur kereta api sungguhan. Harus lebih hati-hati teman-teman. Wow, sayang sekali teman-teman, sudah tidak bisa digunakan lagi. Wow, berarti jalur rel yang sudah hancur ini kakak mau kemanakan ya? Apakah akan kakak buang ataukah akan kakak simpan sebagai kenangan untuk jadi pembelajaran kakak selanjutnya? Baik kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti kakak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua agar semuanya bisa menonton video-video dari channel Kereta Diamond. Jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman ya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.